Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfariman. Yap. Oke nih, teman-teman, dari sepan kali ini saya ingin tutorial bagaimana cara untuk mengirim atau memberi donasi bits di akun atau di channel Twitch, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian belum tahu bagaimana caranya, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu browser kalian, teman-teman ya. Nah, di sini saya membuka Google Chrome saya, teman-teman ya. Kalian bebas sebenarnya bisa pakai browser apa aja. Nah, yang penting itu kalian buka website twitch.tv-nya ya. Nah, setelah kalian masuk ke tampilan website dari official dari Twitch-nya seperti ini, kalian login dulu ke akun kalian, teman-teman ya. Nah, setelah kalian login, kalian bisa lihat di sini ada bits, teman-teman ya. Nah, ini ada get bits ini. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa top up dulu untuk bits-nya. Nah, di sini kebetulan saya itu sudah top up, teman-teman ya. Nah, untuk tutorial top up-nya itu sudah pernah saya buatin di video saya yang sebelumnya. Kalian bisa cek aja video saya yang sebelumnya, teman-teman ya, untuk tutorial bagaimana caranya untuk top up bits di Twitch dengan e-wallet atau Qrish, teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai saldo atau dompet bits. Nah, 100 bits ini, teman-teman ya. Nah, misalnya di sini saya ingin melakukan donasi, teman-teman ya. Nah, di sini misalnya ada beberapa orang atau channel yang sedang live ini ingin saya kirimi sebuah bits. Nah, kita akan coba si SOMCS ini dan juga si Itstimi ini, teman-teman ya. Nah, kita buka di sini. Nah, misalnya di sini saya ingin melakukan gift, teman-teman ya, atau memberi donasi. Nah, kalian bisa klik aja di bagian sini sampai muncul live chatnya, teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian tinggal lihat di sini ada ikon bits, teman-teman ya, atau bits, kalian bisa klik aja. Nah, kemudian langsung aja kalian kirim aja, kalian tuh pengen kirim berapa, teman-teman ya. Nah, di sini saya mempunyai saldo 100 bits tadi. Nah, ini ada juga Itstimi, teman-teman ya, kita akan klik expand. Nah, ini kita pause aja. Nah, setelah itu langsung aja kalian klik di sini ada tombol bits, teman-teman ya. Nah, kita akan klik di sini, dan di sini tiap channel itu berbeda-beda untuk minimum pengiriman atau minimum donasinya. Nah, untuk si Itstimi ini dia itu minimalnya itu 200. Nah, kalau untuk si SOMCS ini dia itu minimal itu 5, teman-teman ya. 5, 100, 1000, 5000 dan juga 10.000, teman-teman ya. Nah, misalnya di sini saya ingin ngirim 100 atau enggak 5 ini, saya akan klik, teman-teman ya. Nah, kita akan mengirim 5 cheer sini atau 100 ini, teman-teman ya. Kita kirim 5 aja dulu. Kita klik ini, kita cancel, kita hapus. Nah, untuk melakukan pengirimannya itu tinggal kalian klik aja di sini tombol chat atau kalian klik enter aja, teman-teman ya. Nah, dia bakal semua proses. Di sini kalian bisa lihat saya telah mengirimkan 5 ini, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk melakukan donasi di aplikasi atau di website Twitch. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video.